Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel terbaru di Aris Studio. Hari ini aku akan bagi-bagi tips tutorial bagaimana kita membalas tulisan unik dari WhatsApp mengirim ke WhatsApp teman kita. Oke, di sini aku ada dua WhatsApp, yaitu WhatsApp biasa dan WA bisnis. Oke. Oh ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share videonya. Oke, guys. Langsung aja kita ke videonya. Oke. Di sini aku akan kasih contoh. Di sini aku ada WhatsApp yang aku punya, WhatsApp biasa dan WA bisnis. Oke. Langkah yang pertama, di sini aku masuk ke WA bisnis dan di sini aku udah ngasih contohkan bagaimana caranya membalas WA dengan tulisan WhatsApp seperti ini, guys. Tulisan WhatsApp kita itu semakin unik. Oke. Jadi langkah yang pertama, di sini kita sediain kata bintang yang pertama. Terus kita tulis subscribe tambah bintang. Nah, ini guys. Jadi seperti ini. Langsung aja kita kirim. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi, nah, di sini aku udah ada balasan yang telah aku kirim ke WhatsApp lewat pagi. Akhirnya menjadi tulisan seperti apa? Oke, lanjut. Kita akan tulis subscribe-nya menjadi agak tipis ya. Jadi di sini atas titik atas 3.3. Nah, lalu kita tulis subscribe sebagai contoh 1.2.3. Nah, itu subscribe-nya menjadi agak tipis ya, tapi menarik, bagus untuk kalian WA bersama teman gitu ya. Jadi kalian bisa menulis tulisan yang jadi unik ya. Jadi seperti ini. Belakangnya, lalu kita kirim. Jadi itu subscribe-nya, di subscribe-nya ada garis tengah-tengah. Jadi buat kalian bebas mau nulis kata apa aja ya, yang penting kalian harus menggunakan tadi yang saya contohkan. Oke. Yang keempat,
itu khusus subscribe-nya menjadi miring. Di sini kita pakai underscore dan garis bawah ya. Terus lagi subscribe. Nah, underscore garis miring. Jadi seperti ini. Jadi khusus subscribe-nya agak miring ke depan. Oke. Ini. Oke. Itu dia contoh bagaimana cara menulis WhatsApp yang unik. Buat kalian semuanya, kalau suka jangan lupa subscribe dan jangan lupa notifikasi buat video selanjutnya. Oke guys, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.